Dengan tema kita jadikan sholat sebagai sarana mewujudkan sifat tawadu, disiplin, sabar, dan jujur menuju masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah, acara Isra Mi'raj dilaksanakan di Mahligai Sultan Adam Martapura pada Selasa 17 April 2018. Ketua TPPKK Kabupaten Banjar Hajah Rodatul Wardiyah dalam sambutannya mengatakan, peringatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan ini sebagai sarana untuk bersilaturahmi. Sementara itu, Ustazah Hajah Kofifa dalam tausiahnya menjelaskan pengertian tentang Isra dan Mi'raj. Salah satu peristiwa perjalanan Isra Mi'raj adalah perintah sholat lima waktu yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustazah Kofifa juga berharap kepada jamaah yang hadir agar tidak mengikuti ajaran sesat yang sekarang ini sudah ada di Pulau Jawa. Didia Rif'ah, Kominfo Banjar, melaporkan.